السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة. Kembali bersama saya Jalan Masjid Kubah Mas Arjuna El Haj, belok kiri. Oh iya? Mana? Yang sana, duh bu, Pak Mas tuh. Jadi kita mau jalan-jalan ke Masjid Kubah Masdian Al-Mahri. Tuh guys, bismillah. Ini guys, kita udah lama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 15.000 mohon maaf Pak. Nih guys, ternyata untuk parkirnya dikenakan 15.000 ya per mobil. Nah ini. Ini lihat tamannya guys. Jadi kalau orang yang di sana warga mau sholat, pahalanya banyak nih karena jalannya jauh. Ya, alhamdulillah kita tiba di jam asar ya. Di masjid juga baru terdengar zikir ba'da sholat asar. Kubah Mas nampaknya masih menjadi magnet wisata rohani bagi masyarakat muslim Indonesia. Terlihat parkir banyak. Ini bis juga biasanya majelis-majelis taklim. Dan nanti kita akan ke sana ya. Dari tempat parkir ke masjid juga nih, lumayan ya. Ada apa namanya? Wah, guys. Wah, emang guys, hati-hati lah pokoknya kalau dekat mama guys. Terus standar lah, mesti pakai masker. Tapi orang udah males ya. Udah banyak pastinya vlogger-vlogger yang nge-review masjid Kubah Mas ya, Masdian Al-Mahri daripada nyekar guys. Gak tau kenapa nih.
ini suasana asar ya. Jadi para pengunjung selesai menunaikan sholat asar. Dan inilah banyak juru potret yang menawarkan jasa langsung sekali jadi. Karena bagi orang luar kota mungkin ini kunjungan yang pertama kali ya. Oh. Ini tempat masuk ibu-ibu loh. Mungkin nyampur? Enggak, ini perempuan kalau ke sana. Silakan, Kiki mau ke sana. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, sayang sekali ya. Masya Allah. Ini masih menggunakan madhab Hanafi rupanya guys. Sayang banget karpet-karpet masih tergulung. Allah Karim. Ini kalau tidak dulu kita sholat di atas karpet yang lembut ya. Lembut. Sekarang seperti ini. Sound systemnya sih juara keren.
ya. Beginilah masjid yang fenomenal. Tapi sanggup disayangkan. Sholat jarang-jarang. Insyaallah fitnah dajjal. Dulu ke sini enak banget. Ini area ibu-ibu. Tulisan dilarang berfoto-foto di dalam masjidnya. Masya Allah. Kal, jangan lupa sendal. Nah, ini kabarnya ini kediaman Ibu Dian Almahri ya.